Backgroundnya sini ya, Bang? Apa? Tidak apa-apa aja lagi. Berapa kali sih sering? Ini terlalu sering, cuman pasti kesini. Gitu ya. Menurutmu bunga sakura yang ada di Kijang, yang ada di Bintan ini gimana sih dengan bunga sakura yang ada di tempat lain? Ada uniknya enggak sih? Ya pasti ada, Bang. Jarang-jarang juga kan bunga sakura ini tumbuh ada di daerah seperti ini. Gitu ya. Terus rencananya hasil fotomu ini mau di-upload kemana aja? Sosial media saya pastinya, gitu. Instagram, Facebook. Kesini sama siapa aja? Sama teman-teman kantor saya. Memang sengaja pengen kesini atau? Iya, karena istirahat. Sering banget. Kapan lagi sih di Indonesia ada sakura? Bedanya bunga sakura yang ada di sini dengan yang di Jepang apa sih itu? Kalau sepengetahuan Putri? Kalau di Jepang itu kan lebih ke bunganya aja ya, jarang ada daunnya. Kalau di sini kan daunnya lebat, sama dengan bunganya juga, nggak kalah sama bunganya. Sebelumnya juga udah ada yang satu ya, udah ada yang satu, tapi mati. Nah sekarang udah bunga lagi, tumbuh lagi. Jadi seneng aja nggak hilang sakura di Bintan. 31 Oktober. Kalau menurut catatan kami, seingat kami itu bulan 1, bulan 2 kemarin dia berbunga. Tapi tahun ini dia berbunga lagi, ya mungkin karena pengaruh musim ya. Tapi ini kalau kita lihat itu sudah untuk keempat kalinya berbunga ini. Yang pertama tahun 2015, setelah kami tanam selama kurang lebih 6 tahun. 2009 kami tanam, kemudian 2015 pertama dia berbunga, masih sedikit sekali. 2016, kemudian 2017 di awal tahun. 2018 juga di awal tahun, tapi ini belum habis 2018 dia sudah berbunga lagi. Apakah pengaruh musim? Kita juga nggak paham itu mungkin ahli-ahlinya. Tapi memang jelas kelihatan begini, ciri-ciri untuk dia berbunga ini sudah kelihatan kurang lebih mungkin satu bulan yang lalu. Jadi daunnya mulai berguguran gitu.